nyanyi. Nyanyi lagi. Ini banget. Nyantai banget tangannya. Alhamdulillah. Keren. Papa mana papa? Papa. Ada papa, ada papa. Muah. Papa. Eh, di bang. Pink. Oh, red. Good job. Pink mana pink? Good job. Pink. Taruh di pink. Yeah. Tapi pilih warnanya. Good. Bikin grup WhatsApp enggak sih mereka berdua abis ini? Ketawa mana ketawa? Ketawa mana ketawa? 1 2 3 ketawa. Ketawa, ketawa dulu. Sudahlah. Udah lama kita enggak berenang. Assalamualaikum. Wah, friend-nya banyak. Sudah lama enggak berenang. Kemon. Hari ini berenangnya sama papa. Karena supaya membangun bonding yang baik. Mau bangun diri bonding. Ganti-gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lama tidak berenang sih. Udah ketawa-ketawa. Dolphin-nya bukan, ini friend. Jadi kan Moana ini udah hampir 2-3 minggu dia tidak berenang ya. Friend. Setelah banyak kemajuan, semoga dia mau berenang sama Miss Icha. Iya, air. Air, kalau berenang. Air. Swimming gimana swimming? Swimming. Saking semangat kan pakai colok swimming. Ganti baju dulu, Kemon. Siapa mau swimming? Moana mana Moana? Sini, kita lihat air. Iya, Moana ini. Lihat air dulu sini. Biar Moana nggak kaget lihat air, kita pemanasan dulu lihat air. Wow, ada air. Siapa yang suka air? Dia tuh kan sebenarnya suka banget berenang, cuman terkadang sama orang yang masih asing tuh dia takut. Lihat air, mau pegang? Moana sama papa ya berenang hari ini ya. Tuh, Moana mau pegang gini mau, kayak ibu mau? Iya ada adek, nanti Moana berenang sama adek juga ya. Iya, oh gitu berenangnya. Jadi inget ya muda-muda kalau anak kita tuh udah lama gak ngelakuin sesuatu hal yang biasanya dia ulang-ulang terus tadinya, setelah mau dilakukan lagi, dia harus pemanasan dulu, gak bisa langsung jebur gitu. Jadi dia harus dikenal-kenalin dulu. Tuh, lihat. Iya, nanti Moana ke situ sama papa, sama Miss Icha, sama friends, oke? Ketawanya mana ketawanya? Senyum, enggak. Di vlog yang sebelumnya dia lagi tidur banget. Iya sama adek, nanti Moana sama papa ya. Ibu enggak berenang ya. Twing, lihat airnya. Twing, twing. Air hari ini be nice ya sama Moana ya. Twing, iya nanti Moana ke situ. Twing, twing, twing. Twing, twing. Air, iya ada airnya. Gini, satu, dua. Twing, twing, twing. Yeay, tinggal ganti baju deh. Mana mau main basket ya? Twing, sana, jalan ke sana coba. Aku mau main basket dulu, tapi bola basketnya mana? Turtle mana turtle? Itu, ini atau push? Papa, sama papa tuh. Lagi diambil bajunya, ini pampersnya penuh banget nih. Udah sama papa. Oke, ganti baju. Ayo papa, kita ganti baju dulu, Kemon. Kita sekarang mau ganti baju dulu ya. Hangat, enak kayaknya kan, hangat kan, gak dingin. Ih, senyum. Ore. Good job. Good luck. Boleh gendong dulu, boleh bounce back. Make the circle, bounce, bounce, bounce. Bounce, bounce, bounce. Happy. Good job. Good job, Moana. Oke, taruh lagi. Hijau, ternyata. Pink and pink. Pink. Blue and blue. Green. Oke, jago. Go, Kelly, go. Go, Kelly, go. Yeay, good job. This is the way we say hello here in Aqua Babies. This is the way we twist, twist, kick, 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 kick. Here in Aqua Babies. Oh, satu ya. Here in Aqua Babies.
Ambil orang. Nah, jangan lupa selalu skim with the baby. Yeay. And then, lalu panggil nama anaknya. Yeah. Moana, Maddy, ready, go. Good job, Maddy. Ready, go. Yeah. Ore. Good job. Moana, ready, go. Ayo, 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 ambil bola. Ini bolanya. Last one. Moana, ready, go. Jago. Prima, boleh kumpulkan ini si cakapnya. Oh, mau dipegang. Terima kasih. Iya, Bima. Terima kasih, tumpuk. Thank you, Betty. Aku juga. Makasih, Tanti. Baik banget. Makasih, Tanti. Itu sekalian rapiin. Kenapa kalau itu penting untuk diajarkan si baby? Tujuannya adalah supaya ketika nanti anaknya sudah bisa berenang, kemudian dia capek, dia mau floating hadap ke atas, big float, dia harus roll over badannya hadap ke atas, kemudian dia bisa bernafas tanpa ada kita lihat jalan di sini. Oke, jadi mau sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan. Oke, ready, yes, one, yes. Tik 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 slip, ya lebih mudah lagi yuk, angkat atas. Balik. Over just like that. Sekarang sambil jalan ke sana yuk. Roll over. There were two in the pool and the little one said, roll over, roll over, roll over. Go. Setelah nyanyi Humpty Dumpty, have a great fall. Moana, Maddy, ready,
Jadi go jump in, hop. Masuk semuanya, turn around inside the water. And then hold on for 5 seconds, baru naik ya. Okay. Sambil nunggu Moana lagi berenang sama papahnya, ini aku tuh seneng banget. Soalnya kemarin-kemarin kan dia lagi gak mau kan sama papahnya. Nah sekarang tuh udah mau dan aku tuh bersyukur banget, alhamdulillah banget. Mana panas banget kemana-kemana, kedinginan nih sekarang lagi panas. Jadi airnya gak terlalu dingin nih. Langsung aja pakai face mist. Aku rutin banget pakai face mistnya Scarlett, banyak banget. Udah mau habis tuh segini. Banyak banget yang tanya aku pakai face mistnya apa karena mukanya segar terus, glowing terus. Aku pakai face mistnya Scarlett. Jadi ini bisa ngelindungin muka aku tuh dari sinar matahari, bisa ngelembapin, tenang aja nggak akan bikin kering. Cocok di semua jenis kulit. Aku kan kulitnya sensitif nih, ini ya cocok. Papanya Moana kulitnya normal juga cocok. Semuanya pakai ini cocok. Jadi aku saranin, aku rekomendasiin kalian pakai face mistnya Scarlett. Tapi aku udah mau habis, aku harus stok lagi yang banyak. Langsung aja kita ke kolam lagi, kita temenin Moana berenang tuh ada di situ. Lihat, kalian bisa lihat kolamnya sedekat itu aja sih sebenarnya. Langsung aja kita temenin lagi Moana berenang. Happy karena dia udah happy berenang sama papanya. Itu tuh, temenin lagi. Ready, go. Go. Jump in, huh? Go inside the water, turn around. Wow. Papa mana papa? Papa. Ada papa, ada papa. Wah. Papa. Happy banget. Oke. Kita undur dulu. Terus maju sekali ya bawahnya ya. Oke. Oke. Masukin yang rest ya. Kick, kick, kick. Pink. Oh, red. Good job. Pink mana pink? Good job. Pink. Taruh di pink. Yeay. Tapi pilih yang warnanya. Good. Good job. Lagi Benny. Red mana red? Indah. Masukin ya. Ke red. Teman-teman. Ini yang red. Ini pintar yang. Oke. Ambil yang pink. 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 Good job. Masukin sana. Yang mana ya? Red apa pink ya? Iya. Yang ini pintar banget. Yes. Bikin grup WhatsApp nggak sih mereka berdua abis ini? Ya kan? Aku tuh paling happy kalau Moana tuh berenang sama papanya Anteng karena ini kan udah 2-3 kali nggak ngevlog berenang kan. Nah itu tuh Moana tuh lagi rusing-rusingnya, lagi nggak mau berenang di sini sama papanya, maunya sama ibunya mulu karena lagi nggak good-good, jadi makanya nggak ditayangi. Nah ini dia lagi oke nih karena kemarin kan udah dikasih waktu untuk bonding sama papahnya sampai waktu keluar kota. Beberapa hari kan nggak bawa dia biar dia bisa bonding sama papahnya. Jadi memang banyak banget yang komen
komen, kok pergi gak bawa anak, dasar gak ngurus anak, lupain anak, dasar gadis gitu-gitu. Padahal mah enggak, padahal aku ngasih waktu supaya anaknya bonding sama papahnya. Itu juga atas permintaan papahnya supaya jangan dibawa terus dong biar aku bisa bonding. Karena kan teman-teman pernah nonton vlog yang sebelum ini, kemarin-kemarin ada Mona tuh gak mau sama papahnya. Nah aku tuh mikir, gimana ya caranya? Nah papahnya bilang, coba jangan dibawa dulu deh biar kita bonding dulu nih berdua. Nah makanya aku kasih waktu dan sekarang beneran mau. Mona mau ready go. It's okay, nah sekarang kita mau nyelam. Kita mau nyelam, jadi buat teman-teman tanya Mona kok gak diajak nyelam? Udah sama Miss Ica nyelam, udah dari usia 1 bulan udah nyelam. Itu dia mau nyelam sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Mona cantik! Halo cantik, ketemu lagi. Iya, kejar ya. Go! Lepas, Pak. Good job! Bol. Malu, mau jebe malu dia. Si spider. Belum. Elbow stretch, tummy up, knees up. Good job. Good job, Moana. Alhamdulillah. Hands up. Kata dia, cheese ya. Terserah lu berdua dah mau ngapain. Iya, turtle. Thank you, Miss. Ayo kita mandi, take a bath. Good mood. Enggak, Miss. Jadi dia ini kan libur 3 minggu. Jadi 3 minggu itu aku bondingin dia sama papahnya terus. Jadi kemarin tuh keluar kota, dia ditinggal. Pertama kali aku tinggalin dia, biar sama papahnya terus. Jadi udah mau. Jadi udah ketemu chemistry-nya. Thank you, Miss Ica. Udah. High five, Miss Ica. Salim mana Salim? Tangan kanan, Salim. Salim. Oke. Bonus ketawa, men. Gigi mana Gigi? Mono. Gigi ini. Ketawa lagi mana? High five, Miss Ica, high five. High five lagi. Thank you. Five. Kiss Miss Ica, Miss Ica kiss. Sayang. Setelah 1 tahun ya, Miss ya. Setelah 1 tahun lamanya akhirnya dia mau. Jadi benar adanya usaha tidak mengkhianati hasil. Cantik, kamu mau swimming cantik ya? Aku kangen banget, aku mau peluk boleh gak? Boleh. Izin ya, peluk. Kita udah lama gak ketemu, udah 3 minggu. Aku kangen banget sama rambut kamu yang lurus ini. Pone, ya Allah, shampoo-nya apa, cantik sekali. Kamu selamat berenang ya. Iya, makasih. Good luck, tante. High five. Eh, jagoan banget. Wih, lagi. Jadi inget ya. Tidak ada yang mengkhianati usaha kalian. Jadi apapun yang kalian ingin capai, pergunakan usaha kalian semaksimal mungkin. Sama kayak hari ini, setelah berminggu-minggu Mona gak mau berenang sama papahnya, dikit-dikit ibunya. Emang agak sedih waktu aku ninggalin dia ke luar kota kemarin, sampai aku tidur kesepian. Tapi itu untuk supaya anaknya bisa bonding ke papahnya. Jadi moms, gak apa-apa, kita butuh waktu sedikit untuk menyendiri supaya anak kita punya ruang untuk berdua-duaan sama papahnya. Karena itu emang penting banget. Bertiga sama anak, pondasi lengkap juga penting. Tapi ada kalanya kita beri ruang untuk anak kita berdua dengan papahnya atau berdua dengan ibunya. Semangat untuk para orang tua bonding kepada anaknya untuk bisa need time dengan anaknya. Semangat. Good luck. Semangat ya berenangnya. Dadah.